This is the living word. Sifat buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita, joy love, love strength atau kara, yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih, anugerah, berkat, janji, dan kehadiran Allah yang dimiliki oleh orang percaya. Sukacita itu penting karena di dalamnya ada kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Orang yang penuh sukacita tidak menggantungkan harapannya kepada hal-hal jasmania seperti kekayaan, kecantikan, kepintaran, dan sebagainya. Namun ia bergembira karena Tuhan. Ia menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban dan Tuhan selalu ada buat dia. Orang yang penuh sukacita memiliki pikiran yang selalu positif dan dapat melihat pengharapan untuk masa depannya. Nehemia 8 ayat 11 berkata, "Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Tuhan Yesus berkati.